Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Kadir Vlog. Pada kesempatan kita kali ini, saya ngajak kalian untuk keliling-keliling desa ya. Sebelum kalian lanjutkan tonton, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, comment, share, and subscribe yang banyak. Ceritanya gini guys, pagi ini aku keliling sama Mbak Ail mengunjungi jalan-jalan di Desa Blawi, Karang Binangun, Lamongan guys ya. Ambil aku mau memperkenalkan kepada kalian semua, inilah desa aku ya. Desa yang aku cinta, desa yang penuh kedamaian. View-nya bagus guys. Ceritanya desa ini dulunya pernah menjadi desa kebanggaan warga Lamongan, khususnya salah satu kecamatan yang mempunyai desa yang cukup maju ya. Kalau kalian datang ke sini dari arah deket, kamu bisa ke utara ya. Kalau dari arah Pasir Putih, kamu bisa ke selatan ya. Tempatnya di Kecamatan Karang Binangun, desanya Blawi guys. Wow, desanya sudah maju, tidak ada jalan yang rusak guys ya. Kalau desa kalian jalannya masih rusak, ini desa jalannya oke banget, mulus ya. Jalan terus ini guys, terus sepanjang beda jalan aku belok kiri. Karena pagi ini aku mau berencana ke salah satu tambak ya, milik saudara aku yang menjual benur ya, nener. Apa itu? Anakan anami kecil itu loh guys ya. Ya. Terus ini masih wilayah Desa Blawi yang sebelah utara, yaitu Desa Pencaran guys ya. Seperti inilah kondisinya. Masyarakatnya juga ramah, bersahabat. Coba deh sesekali kamu kesini main-main ya. Nah, ini aku udah sampai tepatnya di jembatan. Jembatan ini penghubung ya guys, pintu masuk yang sebelah utara. Jadi ceritanya itu desanya ada dua pintu, ada dua jembatan ya, bisa dari selatan, bisa dari utara. Ini yang utara guys. Kalau belok kanan terus kamu bisa menuju Kecamatan Karang Binangun dan menuju ke Pasir Putih itu loh guys ya, Dukun, Gresik ya. Nah, aku mau tunjukkan kalian terus, ini jalan penghubung kecamatan ya menuju wilayah Karang Binangun.
Oke guys, kita sudah hampir sampai. Ini aku mau turun belok kanan ke salah satu tambak saudara aku ya. Yang di sini tempat jual beli transaksi ikan kecil ya. Anakan ikan panami. Kalau kamu mau beli, silakan beli di sini guys ya. Jangan di tempat yang lain ya. Karena kualitas bibitnya bagus, diambil langsung dari indukannya di sana, di paciran ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sampai ketemu pada video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.